Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya akhirnya pembagian pertandingan akan dimulai. Untuk posisi sementara, Sekte Moche itu mendapatkan undian pertama dan Sekte Pengendali Binatang itu mendapatkan nomor undian kedua. Yang artinya mereka akan bertanding di babak pertama. Lalu yang ketiga itu adalah Sekte Xuan Tian, di mana yang kalah dari babak pertama itu akan melawan Sekte Xuan Tian di babak kedua. Lalu di putaran ketiga atau di babak ketiga, Sekte Xuan Tian akan melawan pemenang dari babak pertama. Ya seperti itulah seharusnya urutan pertandingan pada hari ini. Dan seperti apa keseruannya nanti? Mari kita akan dengarkan langsung di dalam ceritanya. Oke. Sebelum mulai, sorry banget sebelumnya, seperti yang kalian udah lihat mungkin ya beberapa di apa namanya di komunitas YouTube dan juga di grup Telegram bahwa pagi ini gue dapat surat cinta. Ya dapat surat cinta dari YouTube yang mana mungkin nanti akan ada sedikit banyak penyesuaian untuk kelanjutan spoiler dari komik Magic Emperor ini. Nah untuk itu nanti tolong didengarkan dulu pengumumannya, ini sangat-sangat penting iya. Karena gue lihat juga masih banyak yang belum gabung di grup Telegram juga. Jadi silakan kalau yang masih pengen banget mendengarkan spoileran dari komik Magic Emperor, gabung dulu di grup Telegram kita supaya nanti nggak ketinggalan informasinya. Dan juga jangan lupa sering-sering ngecek bagian komunitas ya, karena di situ juga adalah salah satu sumber informasi dari Ane. Apapun yang Ane lakukan nanti kalau misalnya pindah ke domain yang baru juga pasti akan Ane share di komunitas. Sementara ini yang Ane lirik adalah aplikasi traktir atau web traktir. Nanti linknya akan gue taruh di kolom deskripsi. Jadi di situ nanti kalian masih bisa nonton video Ane dan gue akan mulai pindahan-pindahan gitu. Dan mungkin nanti untuk video berikutnya itu mungkin akan Ane mulai upload di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya nonton nanti lewatnya lewat sana. Tapi mohon maaf banget nih karena kemungkinan di YouTube ini udah nggak dapat AdSense lagi. Jadi sorry banget kalau misalnya nanti akan berbayar gitu ya lur ya. Karena Ane juga harus mikirin uang makan, uang kosan, uang cicilan kayak gitu-gitu. Jadi sorry banget. Tapi Ane usahain untuk nggak terlalu memberatkan kalian juga. Mungkin nanti biayanya adalah 15.000 untuk satu bulan langganan. Kayak gitu ya lur ya. Ya mohon pengertiannya aja. Thank you banget. Tadi gue lihat respon-respon kalian banyak banget dan ya gue mencoba untuk membelah diri melihat respon kalian dan juga buat naskah. Agak kacau hari ini memang. Apalagi sebelah nih lagi ada kondangan, jadi wah semakin wow sekali hari ini. Pokoknya ya gue akan coba yang terbaik untuk kalian juga, untuk gue juga terutama. Dan semoga semuanya berjalan sesuai dengan angan-angan. Nah part kali ini kita lanjut ke part 115, dimana Ane ambil dari bab 636 sampai dengan 640. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Para penonton kini tercengang saat melihat pria berbadan besar dari Sekte Pengendali Binatang tampak pucat dan gemetaran. Mereka tidak percaya bahwa orang ini adalah orang yang sebelumnya sesumber karena telah mengalahkan para elit dari Sekte Moche. Kini dia begitu ketakutan dan meringkuk di belakang gurunya. Setelah itu pria berbadan besar ini kemudian berteriak, "Guru, dia tidak, mereka semua curang. 3 hari lalu kita telah mengunjungi mereka dan jelas-jelas mereka sangatlah lemah seperti orang tua. Tapi kenapa sekarang mereka menjadi begitu kuat hanya dalam 3 malam? Ini tidak bisa dipercaya. Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Tetua Lu pun tampak khawatir dan dia berkata, "Kamu benar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tetua Lu kini menatap orang-orang dari Sekte Moche. Dia mengutuk di dalam hatinya. Tetua Lu mulai berpikir kalau orang-orang ini mungkin telah memakan buah setan, sehingga kekuatan mereka bisa meningkat dengan drastis dalam waktu singkat.
Tetualu mulai berpikir bahwa orang-orang dari sekte Moce ini bukanlah manusia lagi. Setelah itu pria berbadan besar itu kemudian berkata, "Guru, jika seperti ini kita sudah pasti akan kalah di babak pertama. Bagaimana kalau kita abstain saja? Percuma kita membuang energi untuk melawan mereka. Lebih baik kita menyimpan kekuatan untuk melawan sekte Swantian. Jika kita kehilangan banyak energi di babak ini, kita tidak akan bisa melawan orang-orang dari sekte Swantian." Kentut Bau, "Apa kau bodoh? Kau pikir kenapa sekte Swanglong menerapkan sistem poin pada turnamen naga ganda? Itu semua untuk mengantisipasi murid-murid yang abstain ataupun tidak bertanding. Karena bisa saja mereka memang sengaja tidak mau bertanding dan hanya mengincar yang lemah. Jika itu sampai terjadi, maka penilaian pada setiap individu tidak akan lagi relevan. Karenanya dibuatlah aturan ini untuk menilai kekuatan dari masing-masing peserta," kata Tetualu dengan wajah yang memerah. "Tapi guru, jika kita memaksakan bertanding melawan mereka, itu bukanlah rencana yang baik. Bukan hanya kita tidak akan mendapatkan poin, tapi kita juga mungkin akan kehilangan nyawa. Jika itu terjadi, maka tidak ada gunanya untuk bertarung melawan mereka kali ini," kata pria berbadan besar itu. Lalu Tetualu berkata, "Sial, ini sungguh sial. Aku merasa kalau kita telah menari-nari di telapak tangan Xie Wuyue. Sebelumnya mereka hanya menunjukkan murid terlemah mereka dan menyembunyikan kekuatan utama mereka. Sialan, bajingan itu memang sialan." Sekali lagi pria berbadan besar itu menatap gurunya dengan penuh pengharapan. Tetualu menatap muridnya itu dan berkata dengan tegas, "Muridku, kamu tidak perlu khawatir. Meski mereka memiliki 6 ahli di ranah virtual, tapi mereka juga memiliki 4 ahli yang kultivasinya masih berada di ranah visi dewa dan ada di bawahmu. Selama kamu cukup beruntung, maka mungkin kita masih bisa mendapatkan poin. Itu jauh lebih baik daripada kita abstain sejak awal." "Ah, guru benar. Apa yang Anda katakan memang masuk akal," kata pria berbadan besar itu yang kini kembali mendapatkan rasa percaya dirinya. Setelah itu pria berbadan besar itu kemudian melihat rombongan dari sekte Moce dan menemukan Zofan. Senyuman mulai muncul di wajahnya dan dia berkata, "Guru, anak itu hanya berada di tahap 3 ranah visi dewa. Jika aku bisa melawannya, maka itu akan menjadi sangat bagus untuk kita." Mendengar itu Tetualu menoleh dan melihat ke arah Zofan. Matanya menyipit lalu kemudian dia memarahi muridnya itu. "Dasar pengecut, di sana ada 4 orang di ranah visi dewa. Kenapa kau malah menginginkan yang terlemah? Bagaimana bisa kau bangga menjadi muridku? Hah, anak bau, kau hanya memikirkan dirimu sendiri." "Guru, bukankah tadi Anda bilang kalau kita semua akan diundi? Aku hanya mengatakan keinginanku saja, tapi semuanya akan bergantung pada undian dan takdir," kata pria itu sambil menenangkan gurunya. Tetualu kini tampak berpikir sejenak lalu mengangguk. Tapi dia masih tetap saja kesal. "Aku marah karena kau tidak memiliki keberanian. Itu sungguh memalukan. Kau harus jadi orang yang kuat dan berani. Semakin besar tantanganmu, maka itu akan membuatmu menjadi semakin kuat. Jangan berpikir untuk menggertak yang lemah sepanjang waktu. Itu tidak ada untungnya bagimu di masa depan. Justru itu hanya akan terlihat memalukan." Pria berbadan besar itu menundukkan kepalanya karena merasa malu dan dimarahi oleh gurunya. "Baiklah, sekarang kedua tim segera maju untuk mengambil undian," kata juri yang ada di sana. Lalu kemudian dia melanjutkan, "Di dalam masing-masing kotak ini berisi nomor urut 1-10, dan mereka yang memiliki nomor sama akan menjadi lawan dan sesuai dengan nomor urut yang ada." Setelah mendengar itu, Zofan pun maju. Dia mengambil nomor urut untuk yang pertama. Lalu setelah itu dia pun menunjukkan nomor yang ia dapatkan ke juri. Juri itu mengangguk dan berkata, "Pemimpin sekte Moce, Zofan, nomor urut 10. Dari tribun penonton, Yanmo tampak menyeringai dan berkata dengan suara dingin, "Hah, aku penasaran. Siapa yang begitu sial sampai harus menghadapi monster ini?" Setelah Yanmo selesai mengatakan itu, tiba-tiba ada suara tawa dari belakang yang masuk ke telinganya. "Junior Yanmo,
Bukankah kamu sangat malas untuk melihat pertandingan di area tengah ataupun pertandingan dari para elit kita sendiri? Lantas, kenapa kamu kini justru menonton pertandingan dari tiga sekte bawah? Sumber suara itu berasal dari seorang wanita yang berpakaian cukup seksi dan tampak akrab dengan Yanmo. Senyumannya sungguh terlihat sangat menggoda. "Ah, ternyata kau, Yumei," kata Yanmo yang kini menghela nafas, lalu kemudian dia berkata sebentar. "Pertandingan tiga sekte bawah memang tidak menarik perhatianku. Tapi..." Mendengar keraguan-keraguan dari seorang Yanmo itu membuat Yumei menjadi semakin penasaran. Yanmo kemudian melanjutkan, namun dengan ekspresi yang jauh lebih menakutkan. Matanya tampak menatap tajam dan dia pun sampai menggertakkan giginya. "Ada seorang pria yang pantas untuk diperhatikan di sini." Yumei tampak terkejut setelah melihat semua perubahan dari Yanmo. Bahkan dia sampai menggigil karena merasakan kengerian yang keluar dari tubuh Yanmo. Yumei sangat mengenal Yanmo. Dia adalah iblis api yang tidak kenal rasa takut dan suka bertindak semaunya. Dia tidak pernah terlihat begitu serius, kecuali sedang membicarakan tentang jenius nomor satu di benua, Wu Qingqiu. Tapi sekarang penampilan Yanmo tampak begitu serius, bahkan itu sampai membuatnya menggigil. Yumei mulai berpikir, apakah mungkin ada orang yang setara dengan Wu Qingqiu dari tiga sekte bawah? Yumei kini tampak penasaran. Setelah itu Yumei melihat lurus ke arah yang dilihat oleh Yanmo dan menemukan sosok Zuofan di sana. Yumei mengerutkan keningnya dan berkata, "Tunggu junior, dia hanyalah seorang ahli di tahap 3 ranah visi dewa. Apa kau tidak salah?" "Ya memang benar, dia memang berada di tahap 3. Yanmo mengangguk dan dia menggertakkan giginya lagi. Kemarahan terlihat jelas di dalam wajah Yanmo dan dia berkata, "Bajingan itu memang berada di ranah visi dewa tahap 3. Tapi dia seperti serigala berbulu domba. Sebelumnya aku saja hampir..." Ketika Yanmo mau menceritakan kejadian sebelumnya, dia tiba-tiba teringat bahwa itu adalah sebuah aib dan Yumei lebih baik tidak mengetahuinya. Karena itu, Yanmo menghentikan kata-katanya dan tidak melanjutkannya. Tapi kini Yumei tampak penasaran dan kemudian bertanya dengan wajah cemas, "Apa yang terjadi sebelumnya?" Yanmo kemudian menjawab, "Tidak apa-apa, itu bukan urusanmu." Wajah Yanmo memerah dan dia menahan rasa malu kali ini. Ini memang sulit untuk dikatakan. Lagi pula, bagaimana bisa ahli di ranah virtual tahap 5 kalah dengan ahli di ranah visi dewa tahap 3? Itu jelas sangat memalukan. Tapi Yumei kini semakin penasaran. Tapi Yumei kini menjadi semakin penasaran dan kini dia melihat ke arah Zuofan dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Lalu tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. "Yes! Nomor 10! Aku dapat nomor 10! Teriakan itu berasal dari pria berbadan besar dari sekte pengendali binatang. Wajahnya kini tampak sangat puas saat ini. Sedangkan para tetua dari sekte pengendali binatang kini tampak begitu malu ketika melihat ekspresi dari anak itu. Sedangkan di sisi lain, bagi mereka yang mengenal kekuatan Zuofan, semuanya mencibir pria itu dan mengatakan, "Idiot." Di tribun penonton, Hansan Shaw kini tampak mencibir. "Dasar orang bodoh, dia tidak tahu siapa yang akan dia lawan. Sungguh malang nasibnya, dia bahkan menjadi begitu bahagia ketika menjadi lawan dari seorang monster. Apa dia benar-benar ingin cepat masuk ke dalam roda reinkarnasi?" Han Yufeng pun berkata, "Tapi itu tidak terlalu buruk. Lagi pula, orang itu adalah yang terbaik dari sekte pengendali binatang. Dengan begitu, kita bisa melihat kemampuan dari monster itu. Jadi kita juga bisa menyiapkan rencana berikutnya setelah mengetahui kekuatannya." Han San Shao dan Han Er Shao pun kemudian mengangguk setelah mendengar ucapan dari kakaknya itu. Di sisi lain di tribun penonton, Yumei tampak menyeringai dan berkata dengan santai, "Pria berbadan besar dari sekte pengendali binatang itu tampaknya sangat beruntung. Dari sekian banyak orang yang mungkin akan dia lawan, tapi dia bisa mendapatkan yang terlemah di antara mereka. Sepertinya dewa akan memberkati pria ini." Yanmo kemudian mendengar itu dan dia berkata, "Beruntung? Tidak, dia sungguh tidak beruntung dan dia akan mati." "Hah? Kenapa?
Bukankah dia unggul 6 tahap jika dibandingkan dengan anak itu? Tidak mungkin anak kecil itu bisa mengalahkan pria berbadan besar dari sekte pengendali binatang itu, kata Yumei dengan penuh ketidakpercayaan di wajahnya. Yanuo kemudian memutar matanya dan dia tidak berniat untuk menjelaskan apapun. Dia kini hanya melihat Zofan. Melihat sikap dari Yanuo, Yumei menjadi semakin penasaran. Dia tidak mengira kalau Yanuo akan memiliki ekspektasi yang begitu tinggi pada anak ini. Baiklah, pengambilan nomor undian dari kedua sekte sudah selesai. Sekarang kedua sekte bisa kembali ke tempat kalian masing-masing. Dan setelah itu mereka pun kembali untuk membahas rencana mereka masing-masing sebelum pertandingan dimulai. Di tempat dari sekte Moche, yang saat ini tampak memandang Zofan dan kemudian dia berteriak. Aku sangat senang melihat perkembangan kalian seperti ini. Dengan kemampuan kalian semua, kita pasti bisa menjuarai pertandingan dari tiga sekte bawah. Dan langsung saja intinya, kata Zofan memotong pidato Yangsa. Yangsa yang biasanya akan marah, kini tampak tersenyum dan dia berkata, ya, aku hanya ingin memuji kalian saja. Baiklah, karena Zofan sudah berkata seperti itu, maka aku akan langsung pada intinya. Dalam pertandingan ini, buat mereka keluar dari arena, dan jangan sampai melukai atau membunuh mereka. Pastikan kondisi mereka masih tetap prima untuk pertandingan berikutnya. Lucia segera menyaut. Mana mungkin aku akan melakukan itu? Pria berbadan besar itu begitu sombong. Jika aku menjadi lawannya, aku pasti akan mencabik-cabik dia sampai dia menjadi daging cincang. Lagi pula, untuk apa aku menunjukkan belas kasih pada mereka? Zofan mengangguk dan dia tersenyum. Kamu tenang saja, aku yang akan melawan beruang sialan itu. Aku bisa memukulnya hingga menjadi bubur jika memang aku mau. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah itu mereka kemudian terus berbincang dan sekarang formasi pelindung di sekitar arena pun akhirnya terbentuk. Formasi itu membungkus seluruh arena dengan rapi dan aura tidak akan bisa keluar masuk dengan mudah. Ini adalah sistem pertahanan arena yang sangat baik. Formasi pelindung telah terbentuk, peserta segera memasuki arena, teriak sang juri. Lalu kedua peserta pun maju. Dari sisi sekte Moche, yang mendapatkan nomor urut pertama adalah Qi Changlong. Wajahnya tampak sangat gagah dan aura dari ahli di tahap 3 ranah virtual pun memberikan tekanan yang besar. Dan di sisi lain, peserta dari sekte pengendali binatang kini tampak ketakutan. Wajahnya sungguh terlihat pucat. Dia melihat Qi Changlong dan hampir menangis karena ketakutan. Walaupun sebenarnya pria ini itu memiliki kekuatan yang tidak terlalu rendah, karena dia berada di tahap 7 ranah visi dewa. Tapi memang itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kultivasi milik Qi Changlong. Pemuda itu kini menatap Tetua Lu dan kemudian dia berkata, Tetua Lu, aku bisa mati jika aku bertanding. Lebih baik aku abstain saja. Tetua Lu pun berteriak, omong kosong. Apa kau lupa dengan aturan dari turnamen naga ganda? Di turnamen ini pemenang akan mendapatkan 2 poin. 1 poin jika kalian seri, 0 poin jika kalian kalah. Tapi jika kamu abstain, maka kita akan mendapatkan minus 2 poin. Itu adalah kerugian besar bagi sekte, jadi bertandinglah. Pemuda itu kini tampak meratap. Tapi tetua, mereka adalah para naga yang berwujud manusia. Memangnya siapa yang bisa menghentikan mereka? Jika seperti ini, bukankah sama saja Anda meminta saya untuk mati? Lebih baik kamu mati dan berjasa bagi sekte daripada kamu merengek seperti itu. Kau benar-benar membuat sekte merasa malu mengakuimu sebagai murid. Sekarang pergilah dan setidaknya jangan buat sekte kehilangan poin karena rasa takutmu, teriak Tetua Lu. Wajah pria itu kini tampak sangat kusam. Dia tidak punya jalan untuk mundur lagi. Jadi dia hanya bisa menghela nafas panjang dan melangkah maju ke depan. Selangkah demi selangkah, itu benar-benar sangat mendebarkan. Bagaimanapun, jika dia tidak naik, maka sekte pengendali binatang pasti akan menghabisinya saat dia kembali nanti. Pria berbadan besar dari sekte Moche kini tampak tersenyum dengan kegirangan. Dia kemudian mengejek, "Hei, bukankah kalian selalu bersaing dan melawanku di dalam sekte untuk menunjukkan siapa yang terkuat? Sekarang ini adalah kesempatan kalian untuk menunjukkan siapa yang terkuat dan menjadi terkenal."
Pria yang kini ada di atas arena melirik tajam ke arah pria berbadan besar itu. Dia sungguh-sungguh membencinya. Pria itu kemudian berkata di dalam hati, "Kau bisa begitu sombong karena mendapatkan lawan di tahap 3 ranah visi dewa. Jika aku mendapatkan lawan anak itu, pasti aku bisa menghabisinya dengan sangat mudah." Kini pria itu menatap Kicang Long lagi dan menghela nafas. Dia mencoba untuk menerima nasibnya kali ini. Kedua belah pihak sudah siap. Maka pertandingan dimulai, kata sang juri yang kemudian memberikan aba-aba. Begitu juri selesai mengatakan itu, kedua belah pihak saling memberi hormat. Lalu, pria dari sekte pengendali binatang itu langsung berlutut dan memohon ampun. Dia tidak ingin bertarung dan meminta supaya tidak dibunuh. Melihat ini, Kicang Long kemudian tertawa terbahak-bahak. Begitupun para penonton yang segera bersorak dan mempermalukan pria itu. Tetua Lu kini tampak geram di sisi arena. Dia tampak malu dan kebencian terlihat jelas di matanya. Sedangkan orang-orang lain dari sekte pengendali binatang semuanya menundukkan kepala mereka karena malu. Kicang Long kini tersenyum dan kemudian dia berkata, "Baiklah, karena kamu telah bersujud dan memohon ampun, maka aku tidak punya alasan untuk menghabisimu. Sekarang, keluarlah dari arena ini." Kicang Long melambaikan tangannya dan hembusan angin yang kuat segera menghempaskan pria itu hingga terlempar keluar arena. Tapi saat dia bangun, pria itu meraba seluruh tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Pria itu benar-benar bersyukur dan menatap Kicang Long dengan penuh rasa terima kasih. Juri melihat ini dan segera memutuskan, pertandingan pertama dimenangkan oleh Sekte Moche. Kini Tetua Lu tampak semakin marah setelah melihat semua pemandangan itu. Sedangkan para peserta lain dari Sekte Pengendali Binatang seolah-olah menemukan secercah harapan. Mereka mulai berpikir bahwa dengan mereka memohon ampun, maka nyawa mereka akan diselamatkan. "Pertandingan kedua, kedua peserta silakan masuk ke arena," teriak sang juri. Ini murid dari Sekte Pengendali Binatang maju dan kakinya pun tampak gemetaran. Melihat hal ini, pria berbadan besar dari Sekte Pengendali Binatang pun berteriak, "Luruskan punggungmu, jangan seperti pecundang. Bahkan jika kau harus mati dengan penuh rasa bangga. Jangan menyerah dan lawan dengan sekuat tenagamu. Jangan mempermalukan sekte kita." Mendengar ini, pria yang baru saja bertanding itu pun menjibir. "Bicara omong kosong saat kau tidak menentang naga. Menyedihkan." Sayangnya pria berbadan besar itu tidak mendengarnya. Di pertandingan kedua ini, peserta dari sekte pengendali binatang berasal dari tahap 6 ranah visi dewa. Sedangkan lawannya adalah Yue Ling yang kini sudah berada di tahap 1 ranah virtual. Begitu juri memberi aba-aba, aura dingin dari Yue Ling segera menusuk kulit dari pihak musuh. Ini segera membuat pria itu ketakutan dan bersujud serta memohon ampun. Pemandangan ini segera membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Ini sungguh memalukan. Mereka seperti tidak punya harga diri sama sekali. Tetua Lu pun yang sebelumnya tampak sangat sombong kini hampir menyemburkan darah dari mulutnya karena merasa malu. Yue Ling kini menatap pria itu dan dia berkata, "Baguslah, jika kau sudah tahu tempatmu, kalau begitu sekarang pergilah." Yue Ling kemudian melambaikan tangannya dan kemudian pria itu terlempar keluar dari lapangan tanpa terluka. Pria itu kemudian memeriksa tubuhnya dan sekali lagi dia bersorak. Dia segera membungkukkan badannya dan mengucapkan terima kasih. Ini sungguh konyol dan para penonton tidak bisa menahan cibiran serta makian untuk sekte pengendali binatang. Tetua Lu kini tampak semakin marah. Dia memutar matanya dan melihat semua peserta yang ada di belakangnya. Tapi setelahnya pertandingan terus berlangsung. Meski Tetua Lu selalu memarahi mereka, tapi para murid dari sekte pengendali binatang tidak mendengarkannya dengan serius. Mereka kini jauh lebih sayang pada nyawa mereka sendiri daripada menahan rasa malu. Akhirnya, di setiap pertandingan berikutnya, murid dari sekte pengendali binatang selalu memohon ampun untuk menyelamatkan hidup mereka. Dan sekte Moche dengan senang hati mengabulkan itu. Lagi pula, memang itu juga adalah rencana dari mereka. Sekte Moche berencana untuk mengurangi luka yang akan diderita oleh para sekte pengendali binatang supaya mereka bisa bertanding dengan maksimal di babak kedua. Di sisi lain,
Tetua Yun dari Sekte Pengendali Binatang akhirnya menyadari rencana besar dari Sekte Moce. Wajahnya menjadi kusam dan dia segera berteriak, "Tidak, ini adalah trik kotor dari Sekte Moce." Suirowa kemudian terkejut dan berkata, "Ada apa, Tetua? Apa yang salah dengan semua ini?" Tetua Yun menatap tajam dan dia berkata, "Sekte Moce memang benar-benar kotor. Mereka sengaja melakukan trik ini untuk menjatuhkan kita." Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Suan Tian pun menjadi bingung dan bertanya-tanya. Tetua Yun melihat ekspresi mereka lalu dia berkata, "Apa kalian tidak merasa aneh? Kalian seharusnya bisa melihat bahwa di setiap pertandingan murid dari Sekte Pengendali Binatang tidak terluka sama sekali." Suirua melirik semua orang dan berkata, "Bukankah itu wajar? Lagi pula kesenjangan kekuatan di antara mereka sungguh besar. Memangnya kenapa dengan hal itu?" "Memang benar, tapi perbedaan kekuatan sebesar ini belum pernah terjadi di turnamen naga ganda sebelumnya. Biasanya para murid akan bertanding habis-habisan sampai kedua belah pihak pasti akan menerima kerugian. Tapi kali ini tidak. Aku yakin semua ini adalah tipu daya dari Sekte Moce," kata Tetua Yun. Suirua memandang Tetua Yun dengan tatapan yang aneh dan dia berkata, "Tetua, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Memangnya trik apa yang mereka gunakan? Apa kamu masih belum melihatnya? Sekte Moce sengaja menghemat tenaga dari Sekte Pengendali Binatang dan tidak melukai mereka. Mereka ingin kita bertarung habis-habisan dengan Sekte Pengendali Binatang di babak berikutnya," kata Tetua Yun. "Apa? Benarkah mereka melakukan itu? Tapi Sekte Pengendali Binatang sendiri yang memohon ampun setiap kali mereka naik ke atas panggung," kata Suirohua. Tetua Yun pun menjawab, "Ruohua, ini adalah kesimpulanku. Mereka adalah sekte iblis. Mereka akan melakukan apapun yang bisa memberikan keuntungan di sisi mereka. Ini adalah rencana yang mereka susun untuk menjatuhkan kita ke jurang dari tiga sekte terbawah." Mendengar ini, wajah semua orang tampak serius. Lalu Swan Shaoyu mengutuk, "Hah, orang-orang dari sekte jalan iblis memang tercela dan tidak tahu malu. Mereka selalu melakukan apapun yang mereka mau tanpa pandang bulu." "Senior, tidak seharusnya Anda mengatakan semua itu. Mereka hanya memanfaatkan aturan untuk mengendalikan situasi pertandingan ini. Tidak ada yang salah dari hal itu. Terlebih lagi, kita berhutang pada mereka dan kita telah memberi mereka banyak masalah. Tidak seharusnya kita memaki mereka seperti itu," kata seseorang yang suaranya sungguh merdu dan menyejukkan. Semua orang berbalik dan melihat bahwa ternyata sumber suara itu adalah Juju. Swan Shaoyu kini tampak semakin kesal dan berkata, "Junior King Chen, mengapa kamu malah membela orang-orang dari Sekte Iblis itu? Bukankah sudah jelas apa yang sedang mereka lakukan?" "Aku tidak membela mereka. Aku hanya mengatakan apa yang harus kukatakan saja. Lagi pula Zuo Fan adalah kenalan lamaku. Tidak peduli kemana dan dimanapun dia pergi, aku akan ada di sisinya. Selain itu, saat ini sekte kita dan mereka adalah rival dalam turnamen. Akan sangat wajar jika mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk menjuarai turnamen ini. Bukankah itu yang tadi dikatakan oleh Tetua Yun? Jangan menyalahkan orang lain jika itu adalah kelemahan kita sendiri," kata Juju. Swan Shaoyu kini tampak semakin kesal dan kemudian dia berkata, "Junior, tapi kenyataannya seperti yang kami katakan. Anak itu menggunakan trik rendahan untuk memojokkan kita. Bagaimana bisa kamu begitu menghargainya?" "Trik rendahan? Apa maksudmu? Dia tidak akan melakukan sesuatu hal seperti itu," kata Juju. Lalu perlahan muncul senyuman di wajah Juju saat dia teringat kejadian di masa lalu. Juju kemudian berkata, "Kamu tidak mengenalnya. Sejak dulu dia adalah pria yang paling jantan yang pernah kutemui. Dulu di keluargaku mengadakan turnamen Beidan, di mana dia melawan orang yang memiliki gelar Raja Obat. Dia masih anak-anak berusia belasan tahun dan dia melawan orang yang sudah memiliki gelar. Itu adalah sesuatu yang tidak normal tentunya. Tapi dia melawan orang itu dengan adil dan jujur. Bahkan saat Raja Obat melakukan banyak kecurangan saat pertandingan, dia sama sekali tidak menjadikan itu sebagai alasan. Dan di akhir babak semifinal,
Raja Obat menyelesaikan pilnya 1 detik lebih cepat daripada Zovan. Tapi, kualitas dari produk milik Zovan itu jauh lebih baik daripada milik Raja Obat. Jika kalian adalah juri dalam pertandingan itu, menurut kalian siapa yang layak untuk menjadi pemenang? Para murid merenung sebentar dan kemudian Dan Er berkata, "Itu hanya selisih 1 detik, jadi pemenangnya jelas adalah Zovan karena memiliki kualitas pil yang jauh lebih baik." Semua orang juga berpikir seperti itu, tapi Zovan mengakui kekalahannya, karena sejak awal pertandingan itu didasarkan pada kecepatan pembuatan pil dan bukan pada kualitas pil, kata Juju. "Hei, bukankah itu bodoh? Bukankah sebelumnya kakak mengatakan kalau Raja Obat itu memiliki niat buruk pada Zovan? Kenapa dia justru menyerah begitu saja?" kata Dan Er dengan raut wajah yang tidak percaya. Dan di sisi lain, Sui Ruwa pun tampak kebingungan. Juju kemudian tertawa dan dia berkata, "Itulah dia. Dia adalah orang yang akan menerima kekalahan sebagai kekalahan. Dia tidak ingin menjadikan apapun sebagai alasan. Tapi dia selalu melakukan apapun sesuai dengan prinsip yang dia pegang. Karena itu, aku juga menjadi bingung pada jati dirinya. Apakah dia sebenarnya adalah pria yang baik atau jahat? Tapi yang pasti, dia adalah pria yang sejati." Para wanita yang mendengar itu seketika memiliki pandangan yang berbeda pada Zovan. Mereka kagum dan mulai menaruh perhatian mereka pada Zovan. Sedangkan Xuan Shaoyu kini tampak semakin marah. Dadanya mengembang sangat besar sampai hampir meledak. Rasa cemburu benar-benar menguasai dirinya kali ini. Dia tidak bisa menerima semua ucapan Juju itu dengan tenang. Perlahan, Dan Er mendekati Juju dan dia berkata, "Ngomong-ngomong Kak King Chen, apakah Zovan akhirnya menang?" "Oh tentu saja," kata Juju sambil tersenyum. "Ah bagus, lalu apakah Raja Obat itu akhirnya mati?" kata Dan Er. Juju kemudian menjawab, "Setelah turnamen itu selesai, kekacauan terjadi di sana. Dan di mata semua orang, Zovan telah membunuh Raja Obat. Tapi, tidak lama setelah kekacauan itu berakhir, Zovan mengirimiku pesan yang mengatakan kalau Raja Obat masih hidup dan menjadi pengikutnya." "Hah? Bagaimana mungkin? Bukankah Raja Obat ingin mencelakainya?" Juju kemudian tersenyum dan dia berkata, "Itulah yang disebut sebagai pahlawan yang menghargai pahlawan lainnya. Meski mereka adalah musuh, tapi mereka mengakui kemampuan masing-masing. Dan akhirnya, mereka saling membantu dan menjadi alkemis nomor 1 di seluruh kekaisaran." Mendengar itu, Tetua Yun kemudian membentak, "King Chen, cukup. Kita dan mereka tidaklah sama. Mereka berada di jalan iblis dan tidak seharusnya kau mempengaruhi semua rekan-rekanmu." Tetua Yun khawatir kalau semua murid-muridnya pada akhirnya akan memandang Zovan dan bahkan mungkin akan tertarik padanya. Mendengar itu Juju pun berhenti bicara dan kini dia memalingkan wajahnya dan kembali menatap Zovan. Sedangkan para murid lainnya pun kini kembali memperhatikan arena. Di arena sekarang pertandingan masih terus berlangsung, tapi semua terlihat membosankan. Setiap ahli yang naik selalu memohon ampun dan akhirnya dilempar keluar begitu saja. Para penonton pun terus bersorak dan mengolok-ngolok sekte pengendali binatang. Dari semua pertandingan, hanya pertandingan Kui Gang dan UER yang berlangsung dengan cukup serius. Semua itu karena mereka masih berada di ranah visi dewa. Tapi meski begitu, pertandingan mereka pun tidak berlangsung lama. Mereka mengalahkan musuh mereka juga dengan mudah. Sampai akhirnya, pertandingan ke-10 pun tiba. Ini adalah final battle antara Zovan dan pria berbadan besar dari sekte pengendali binatang. Pria berbadan besar itu kini tampak mendengus dan kemudian maju ke depan. "Hah, kalian sekelompok murid-murid yang memalukan. Biar aku tunjukkan kepada kalian kekuatan dari sekte pengendali binatang." Pria itu berjalan dengan penuh kesombongannya dan dia yakin bisa memenangkan pertandingan ini. Tetua Lu dari samping pun berteriak, "Murid, kau tidak boleh mencoreng nama sekte pengendali binatang. Menangkan pertempuran ini, atau kita akan menanggung malu sampai mati." "Guru tidak perlu khawatir, serahkan saja padaku. Aku tidak seperti gerombolan orang-orang tidak berguna itu. Aku pasti akan mendapatkan kembali kehormatan kita," kata pria berbadan besar itu.
Melihat kesombongan ini, para murid yang dikalahkan kini tampak mencibir di dalam hati mereka. Di sisi lain, Zhuhan berjalan memasuki arena. Wajahnya tampak tenang dan tidak ada ketakutan sedikit pun. Yang Sa melihat Zhuhan dan kemudian berteriak, "Zhuhan, kau harus menekan kekuatanmu dan jangan sakiti dia. Ingat itu baik-baik." Ya, aku mengerti. Aku tidak akan membuat dia terluka parah," kata Zhuhan sambil melambaikan tangannya. Yang Sa kini menatap punggung Zhuhan dan masih merasa gelisah. Sedangkan Guihu kini melihatnya dan berkata, "Tetua, tenanglah. Saya tahu bahwa Steward Zuo adalah orang yang memiliki keadaan pikiran paling tinggi di antara kami semua. Dia pasti bisa mengontrol emosinya, jadi tidak perlu khawatir." "Kamu tahu apa? Situasi sekarang berbeda," kata Yang Sa sambil menggigit kuku jempolnya. Dia kemudian berkata lagi, "Kamu hanya bisa melihat permukaannya saja. Lagi pula kalian sudah berada di ranah virtual. Jadi ketika musuh melihat kalian, mereka otomatis akan memohon ampun. Tapi kali ini, pria itu memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Zhuhan. Dia pasti penuh dengan rasa percaya diri dan mungkin akan memprovokasi Zhuhan. Jika itu sampai terjadi, Zhuhan mungkin akan marah dan dia mungkin bisa menghancurkan pria itu dalam satu kali pukulan." Mendengar itu, semua murid dari Sekte Moje kini menatap Zhuhan dengan perasaan cemas. Guihu pun kini menyadarinya dan dia berkata, "Benar sekali, pria itu terlalu sombong. Jika dia tidak mau menyerah dan memaksa bertarung sampai akhir, maka satu-satunya pilihan adalah mati." Yang Sa kini melipat tangannya dan mulai berdoa. Dia benar-benar berharap kalau Zhuhan itu tidak akan membunuh pria ini. Sekarang Zhuhan telah naik ke arena. Dan ketika melihat hal itu, ketiga putra dari Sekte Jiwa Iblis segera menajamkan mata mereka. Semua tahu bahwa Zhuhan adalah aktor utama dalam pertandingan ini. Dan di sisi lain, Yongning serta Suang Er kini tampak bersemangat ketika melihat Zhuhan. Lalu, pria berbadan besar dari Sekte Pengendali Binatang itu kini melangkah maju dan berkata, "Bocah, penghinaan yang telah Sektemu berikan pada kami sebelumnya, akan ku kembalikan sepenuhnya padamu. Salahkan dirimu sendiri karena telah sial mendapatkanku sebagai lawan." Melihat provokasi dari pria ini, Yan Mo mencibir di tribun penonton. "Idiot," katanya. Zhuhan kini masih tetap tenang dan dia membuat Yang Sa kini bisa menghela nafas lega. Tapi, tiba-tiba, jantung Zhuhan berdegup kencang. Dia seolah merasakan panggilan dari seseorang yang memiliki jiwa naga seperti dirinya. Matanya menajam dan dia segera menoleh ke arah pintu masuk. Tempat itu terlihat gelap, tapi Zhuhan tahu bahwa di sana ada seseorang yang seolah membuat kekuatan di dalam dirinya itu terbangun. Pria berbadan besar dari Sekte Pengendali Binatang merasa diabaikan kali ini dan dia menjadi marah. "Hei, anak kecil, aku menghargai keberanianmu untuk naik ke atas panggung. Karena itu, ku beri kau kesempatan untuk memberikan 10 jurus terbaikmu dan aku tidak akan melawanmu." Semua penonton mendengar ini, tapi cibiran tidak bisa hilang dari mulut mereka. Lagi pula di mata para penonton, Zhuhan hanyalah ahli di tahap 3 ranah visi dewa. Jadi bagaimana mungkin kemampuannya itu bisa disandingkan dengan ahli yang sudah berada di tahap 9 ranah visi dewa? Di sisi lain, Yan Mo dan yang mengetahui kekuatan Zhuhan lainnya itu mencibir. Jika sampai Zhuhan itu menyerang terlebih dahulu, maka pria berbadan besar itu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Tapi kini, Zhuhan masih tetap diam. Matanya masih tetap menajam ke arah pintu masuk. Dia seolah seperti sedang mencari seseorang. Pria berbadan besar itu kini perlahan merasa semakin kesal dan kemudian dia berteriak, "Bocah bau! Apa kau begitu ketakutan sampai tidak berani bergerak? Baiklah, jangan membuang-buang waktu lagi. Aku yang akan datang dan menghancurkanmu." Begitu selesai mengatakan ini, pria itu mengumpulkan kekuatan di tangannya. Lalu cahaya keabu-abuan dan bayangan beruang besar keluar dari tubuhnya. Momentum yang luar biasa itu kemudian membuat para penonton terkesima. Guihu dan yang lainnya pun sampai terkejut. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan pria ini akan sebesar itu.
Tapi itu sungguh wajar karena dia adalah murid pertama dari sekte pengendali binatang sekarang. Tapi sayang sekali, di hadapan Zulfan kekuatannya itu bahkan terlihat seperti kekuatan anak kecil. Kicanglong dan semua murid dari sekte Moce kini tampak menyeringai. Pria berbadan besar itu segera berteriak lagi. Bersiaplah bocah, seni bela diri tingkat Suan, cakar beruang. Pria itu kemudian melesat ke depan ke arah Zulfan dengan momentum yang mengerikan. Tapi Zulfan masih tetap diam, dia masih mengamati pintu masuk tanpa bergerak sedikit pun. Bahkan dia tidak sadar kalau saat ini pria berbadan besar itu telah mengeluarkan jurus andalannya. Semua penonton kini terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Zulfan kini pingsan dalam keadaan berdiri karena merasa takut. Di sisi lain, Yongning dan Suang Er yang sebelumnya begitu percaya diri, kini mereka pun terlihat khawatir karena Zulfan bahkan tidak menyadari keberadaan musuhnya. Yang Sa pun kini tampak kebingungan, sama dengan dua tetua lainnya. Semua orang bisa melihat, pukulan itu kini semakin dekat ke arah Zulfan. Dan jika terus begini, maka Zulfan akan terkena pukulan itu. Bahkan mungkin dia akan terluka sangat parah. Bedung. Jantung Zulfan kembali berdetak dan kilatan api biru melintas di matanya. Mata Zulfan segera memadat dan kemudian kekuatan petir ungu meledak di sekitar tubuhnya. Tangan kanannya pun mengeluarkan aura merah dan lengan kilin miliknya itu seperti mengamuk. Aura yang mengerikan itu keluar dari tubuh Zulfan dalam satu tarikan nafas. Tubuh Zulfan kini seperti di luar kendali. Pukulan dari pria berbadan besar itu akhirnya ditangkap oleh tangan Zulfan secara refleks. Lalu, tiba-tiba, aura berwarna merah menyebar dan petir ungu meledak. Kekuatan dari lengan kilin dan ditambah dengan petir ungu milik Zulfan itu bergabung menjadi satu. Pria berbadan besar itu terkejut dan tidak bisa bereaksi, lalu tiba-tiba ledakan energi seperti kamehameha pun keluar dari tangan kanan Zulfan. Kekuatannya sangat dahsyat dan segera menyapu tubuh pria berbadan besar itu hingga hancur tidak bersisa. Tidak ada jejak apapun yang tertinggal dari pria berbadan besar itu. Kekuatan serang Zulfan ini memang benar-benar adalah kekuatan penghancur, dan serangan itu terus maju ke arah pelindung arena. Di mana di belakang pelindung itu duduk para ahli dari sekte pengendali binatang dan juga para tetuanya. Dalam sekejap, pelindung mulai retak dan hancur seketika. Semua ahli yang ada di sana dilahap habis oleh serangan dari Zulfan ini. Serangan itu akhirnya menghilang. Arena dan tribun yang dilalui oleh serangan Zulfan itu hancur dan hanya meninggalkan puing-puing. Selain itu, di sana muncul cahaya berwarna biru yang keluar dari rentuhan. Apa ini? Apa yang terjadi? Suara itu adalah suara tetua Lu, kata sang juri dengan penuh rasa terkejut. Dan ketika semua orang melihat ke sana, mereka kini bisa melihat tetua Lu yang sudah berubah menjadi jiwa. Semua orang terpana dan juri pun berkata, ini? Semua murid dari sekte pengendali binatang semuanya hancur. Bahkan para tetua pun hancur sampai hanya menyisakan jiwa mereka saja. Semua orang terkejut dan kini menatap ke arena. Angin berembus dan sosok Zulfan terlihat di tengah arena itu dengan tangan kanan yang masih memancarkan cahaya kemerahan. Auranya sungguh menakutkan. Terlebih, setelah pelindung hilang, aura itu menyebar ke seluruh tempat itu. Semua orang kini hanya memiliki satu kata untuk Zulfan. Monster. Yanmo dan Yumei yang memperhatikan sedari tadi kini tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan Yanmo kini menyadari kalau ternyata saat Zulfan melawannya itu dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kini di sisi lain Zulfan masih menatap pintu masuk. Dia bisa melihat dua buah mata berkilau yang perlahan mulai menghilang. Melihat itu Zulfan perlahan bisa mengendalikan dirinya dan dia bisa menghembuskan nafas dalam-dalam. Seluruh tempat itu kini tampak sunyi. Tidak ada yang berani bicara karena merasa takut. Bahkan para tetua pun kini tampak ketakutan. Tidak terkecuali tetua Yun dari sekte Suan Tian. Dia hanya bisa menelan ludah dan keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Suiruhua dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Karena seorang murid tidak seharusnya sekuat ini. Dan seorang murid dari sekte Suan Tian lalu berkata, jika aku mendapatkan undian dan harus melawan anak itu,
aku pasti akan langsung abstain. Aku tidak mau mati. Murid itu tampak ketakutan. Di sisi lain, di atas tribun penonton, Yan, Junior Yanmu, dari mana orang Siji ini sebenarnya berasal? Kata Yumei sambil menelan ludah. Yanmu kemudian berkata, kamu tidak akan tahu siapa dia, tapi kamu tahu bahwa tidak seharusnya kamu memprovokasi dia setelah ini. Karena itu sama saja dengan mencari kematian. Yumei segera mengangguk dan dia tahu apa yang dimaksud oleh Yanmu. Sekarang Yumei tahu alasan kenapa Yanmu datang ke tempat ini, bahwa rupanya memang ada sosok yang harus diwaspadai. Dengan begini pertandingan dari tiga sekte bawah sudah bisa diputuskan. Lagi pula, sekte pengendali binatang kini sudah hancur sepenuhnya, jadi tidak ada yang bisa melawan sekte Suantian, dan dengan kemajuan ini, sekte Moce pasti bisa maju ke sekte tengah tanpa halangan. Yumei kini menatap Yanmu dan dia berkata, Junior Yanmu, menurutmu jika dibandingkan dengan Wu Qingqiu, bagaimana kekuatan anak ini? Mereka tidak bisa dibandingkan. Orang ini berasal dari jalan iblis, sedangkan Wu Qingqiu berasal dari jalan kebenaran. Mereka bagikan surga dan neraka, jadi mereka tidak bisa dibandingkan. Tapi dengan kekuatan anak ini, aku yakin mereka akan menjadi lawan yang sepadan, kata Yanmu. Yumei kini mengangguk. Meski dia tahu Yanmu itu suka merendahkan lawannya, tapi dia selalu jujur dengan kekuatan lawannya. Dan jika dia mengatakan seperti itu, maka kekuatan Zuo Fan itu memang sudah berada di jajaran jenius benua. Dan di sisi lain, tiga putra dari sekte jiwa iblis kini tampak terkejut dan butuh waktu lama untuk bisa pulih. Akhirnya Han Yufeng pun berkata, rencana sudah diputuskan. Kita akan mengamankan posisi kita dengan mengalahkan setidaknya satu sekte di kelas tengah untuk bisa bertahan. Jika tidak, maka kita harus menerima tinju anak itu. Han Sanshao dan Han Ersao pun segera mengangguk. Mereka paham akan apa yang dikatakan kakak mereka itu. Mereka lebih baik tidak mencari masalah dengan Zuo Fan, atau itu hanya akan menjadi akhir bagi mereka sendiri. Bahkan sekarang Han Sanshao dan Han Ersao merasa sangat beruntung, lantaran mereka masih bisa hidup setelah bertemu dengan Zuo Fan. Sekarang di arena, seorang tetua pun berkata, turnamen tiga sekte bawah akan dihentikan karena situasi tidak terduga. Sekarang kami akan pergi melapor pada kedua Supreme dan membuat pengaturan setelahnya. Semua perwakilan dari masing-masing kekaisaran silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Tidak, tunggu tetua. Anda tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku dan 10 muridku terbunuh dalam satu pukulan. Bagaimana bisa Anda membiarkan ini begitu saja? Kata tetua Lu. Mendengar ini para tetua dari sekte Suanglong berhenti. Tapi sebelum mereka berkomentar, Yang Sa menyahut, apa tetua Lu lupa kalau di atas arena selalu ada konsekuensi untuk mati? Itu sudah terjadi sejak lama, dan tidak ada yang salah tentang hal itu. Jika memang sekte Suanglong akan menindak orang yang telah melakukan pembunuhan di atas arena, bagaimana mungkin akan ada murid-murid yang mau mengeluarkan kekuatan penuh mereka? Jika itu terjadi, maka penilaian untuk masing-masing individu tidak lagi diperlukan. Kentut bau, apa muridmu mati di atas panggung? Kau lihat, muridku mati meski mereka ada di luar panggung, kata tetua Lu. Tapi Yang Sa pun berkata, kentut bau, pukulan Zuo Fan membunuh muridmu yang ada di luar arena karena kekuatannya terlalu besar. Bukankah kamu tahu bahwa di sana ada formasi pelindung? Jika formasi itu mampu menahan kekuatan Zuo Fan, maka murid-muridmu tidak akan mati. Jadi jangan salahkan Zuo Fan, salahkan formasi pelindung yang terlalu lemah. Jika begitu, maka seharusnya kamu menuntut sekte Suanglong sebagai penyelenggara. Mendengar itu, tetua Lu stagnan ketika dia mendengar ucapan dari Yang Sa. Apa yang dia katakan memang benar, dan tetua Lu tidak bisa membantahnya. Dan mendengar ini, tetua yang menjadi juri pun tampak canggung. Memang benar bahwa formasi perlindungan itu adalah tanggung jawab mereka. Tapi mereka juga tidak menyangka kalau kekuatan dari seorang murid tingkat bawah akan sekuat itu. Pada akhirnya, semua ini bisa dikatakan adalah sebuah kecelakaan. Setelah itu para tetua yang menjadi juri pun berkata, sekarang
semuanya kembali ke tempat kalian masing-masing. Kami akan melapor pada kedua Supreme tentang masalah ini. Beliau pasti akan memberikan kebijakannya. Jadi semuanya mohon untuk tetap tenang dan silahkan kembali." Setelah mengatakan itu, para juri segera bergegas dan meninggalkan tempat itu. Sedangkan Tetua Lu kini tampak menatap Zuo Fan dengan penuh amarah. Lalu dia pun berbalik dan ikut pergi dari tempat itu. Setelah semua orang luar pergi, Yang Sam mendekati Zuo Fan dan berkata, "Zuo Fan, aku pikir pikiranmu adalah yang paling stabil dari semua murid di sekte ini. Tapi kenapa kamu bisa kehilangan kendali begitu saja? Kenapa kamu bisa begitu marah? Apakah anak itu benar-benar memprovokasimu?" Zuo Fan kemudian berkata, "Apa kalian pikir mereka bisa memprovokasiku? Aku bahkan tidak memperhatikan mereka sama sekali." Yang Sa terkejut lalu kemudian dia bertanya, "Kalau begitu kenapa kamu sampai melenyapkan mereka semua? Apa kamu lupa dengan strategi kita?" "Tidak, bukan begitu," kata Zuo Fan. Dia kemudian kembali melihat ke arah pintu masuk dan berkata, "Aku bahkan tidak berniat menggunakan pukulan itu di pertandingan ini. Itu semua adalah kecelakaan." Mendengar itu, orang-orang menjadi semakin kebingungan. Dan di sisi lain, para penonton mulai berhamburan keluar dari arena. Dan di sana terlihat seorang pria berjubah abu-abu yang tampak tersenyum dan berjalan di antara kerumunan itu. Lalu setelah itu seorang pria berjubah biru datang dan kemudian berkata, "Junior, aku tidak melihatmu seharian. Kemana saja kamu seharian ini?" "Aku datang melihat pertandingan dari 3 sekte bawah." "Hah? Kenapa? Bukankah kau tidak tertarik dengan pertandingan para master di sekte kita? Lantas kenapa kamu malah menonton pertandingan dari 3 sekte bawah?" Pria berjubah abu-abu itu kemudian berkata, "Senior salah paham. Aku memang tidak berniat melihat semuanya. Aku hanya datang karena sedang mencari seseorang." "Senior, apa kamu masih ingat saat tiba-tiba jantungku berdebar dan kekuatanku keluar tidak terkendali sebelumnya? Aku akhirnya menemukan anak itu. Dia akan menjadi rivalku." Senyuman mulai muncul dari wajah pria berjubah abu-abu itu. Pemuda berjubah biru kemudian berkata, "Tunggu, dia berasal dari 3 sekte bawah?" "Ya, benar. Aku menemukannya di sini." Pria berjubah abu-abu itu kemudian tertawa dan dia berkata, "Dia adalah orang yang sama denganku. Kami adalah setengah manusia dan setengah binatang. Kami memiliki tubuh kaisar dan ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan." Pria berjubah biru kini cukup terkejut dan berkata, "Saudaraku, ini adalah kali pertama aku melihatmu begitu bahagia." "Tentu saja, itu karena aku akhirnya menemukan lawan yang pantas untuk dilawan. Kini 2 buah matahari telah muncul dan salah satu harus hancur. Tidak ada 2 singa dalam 1 gunung, maka salah satu harus mati. Ini akan menjadi pertandinganku dengannya. Jadi senior, maafkan aku. Sebelum aku melawannya, aku akan mengambil gelar jenius nomor 1 darimu. Sehingga nanti hanya ada aku dan anak itu. Hanya salah satu di antara kami yang ditakdirkan untuk menguasai dunia ini." Mendengar apa yang dikatakan oleh pria berjubah abu-abu itu, tubuh dari pria berjubah biru itu pun bergetar. Dia tidak bisa mengucapkan kata lain selain selamat. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah nyawer Mimin. Terima kasih untuk Bang Luciel yang sudah nyawer via ShopeePay. Dari Sugiarto Pranatan, terima kasih Min, sama-sama Bang. Dari Jinx, Min bikin resolusi 22, ya, misalnya punya tim produksi biar makin lancar atau apapun dipublis ya, biar kita semua bisa doain. Hehe. Ya, nanti kita lihat dulu ya Bang ya, karena ini, ya Anda tahu sendirilah, hari ini aneh agak kacau. Yuen Chong Six Pack. Tetua Yun udah kayak Pioni versi ranah virtual dan Suan Soyu kayak Huang Puking Yun, tuan muda yang ngandelin nama keluarga doang. Mati nggak nanti? Wah nggak tahu, lihat nanti ya Bang ya. Ya itu untuk hari ini lor, dan seperti yang gua katakan tadi, mungkin untuk di video berikutnya gua akan pindahan ke traktir. Nah di situ nanti gue akan uploadnya di sana, dan sorry banget mungkin nanti tetap ada kayak berbayar gitu
Ya, semoga kalian bisa mengerti semua itu dengan kondisi gue saat ini. Thank you banget, dan see you again di next video. Bye.